Selanjutnya adalah menambahkan header. Ini di bagian atas, Bapak Ibu. Kemudian di upload. Nah, di sini. Kemudian hal yang kita perlu siapkan adalah beberapa ini ya, beberapa desain tampilan. Mulai dari header, kemudian mungkin cover, mungkin untuk background dan seterusnya itu kita perlu siapkan terlebih dahulu untuk memberikan tampilan yang berbeda di OJS kita. Kemudian kita tarik saja. Oke, sorry. Kemudian tempelkan di sini. Untuk ukuran header berapa ya? Untuk ukuran header 6.000 sampai 900. Bentar, saya tarik dulu. Oke. Ukurannya 6.000 sampai 900. Pak Reza ya? Teman main futsal. Baik, kemudian jangan lupa di save Bapak Ibu supaya terlihat perbedaan tampilannya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, gini. Jadi ini sudah saya tambahkan header ukurannya tadi 6.000 kali 908.